Terima kasih Redwin di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Yayasan Sabah mewakafkan tanah dan bangunan yang dimilikinya di Mukim Bugaya Semporna untuk dijadikan Akademi Pengajian Al-Quran Semporna. Menurut Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Musa Haji Aman, langkah itu membuktikan komitmen kerajaan negeri untuk melahirkan ramai cendekiawan yang menguasai bidang ilmu Al-Quran. Dato' Musa yang juga pengerusi lembaga pemegang amanah Yayasan Sabah yakin Sabah turut berpotensi untuk melahirkan ramai qari dan qariah serta para tahfiz sesuai dengan perkembangan syiar Islam masa kini. Kita tahu di Sabah ini, seperti kata pemimpin-pemimpin kita, Sabah punya potensi yang besar untuk kita melahirkan ramai lagi insyaAllah qari dan qariah serta para tahfiz sesuai dengan perkembangan syiar Islam yang akan kita lakukan. Dan sudah tentu ia juga akan memudahkan umat Islam untuk menuntut ilmu dan tidak perlu pergi jauh-jauh ke Semenanjung, ke Mesir, ke Kabak. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis perasmian Akademi Pengajian Al-Quran Semporna yang dirasmikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Jalan Bugaya Semporna. Datuk Musa berharap Akademi berkenaan dapat dimanfaatkan sepenuhnya masyarakat Islam. Penswastaan pengurusan sampah majlis daerah merupakan langkah bijak kerajaan dalam memastikan kebersihan dan kecantikan setiap daerah di negeri ini sentiasa terpelihara. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Panglima Haji Yahya Hussein berkata, langkah Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan memutuskan pengurusan sampah majlis daerah putatan dikendalikan pihak swasta adalah wajar dalam mengatasi masalah pengurusan sampah di daerah itu. Datuk Yahya yang juga ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Petagas memberitahu masalah pengurusan sampah yang tidak terkawal di daerah Putatan disebabkan masalah kekurangan tenaga kerja pihak berkuasa tempatan daerah tersebut. Beliau juga membidas tindakan pihak pembangkang yang tidak bersetuju mengenai penswastaan itu. Dengan menswastakan, dia lebih efisien lagi. Tidak bayar dan kalau apa ni mereka tidak efisien, kita berhentikan sajalah kontrak tersebut. Ya kita lihat nanti kalau dia efisien, tidak merugikan kerjaan ataupun majlis daerah, itu yang apa nih kita mau kan. Rakyat dan masyarakat dia mau yang efisien saja. Beliau memberitahu demikian dalam sidang media di Putatan selepas menyempurnakan simbolik perasmian gotong royong Kampung Tebongon, Putatan. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Yahya mengingatkan rakyat supaya tidak sekali-kali menjual tanah mereka kepada pihak asing yang boleh menjejaskan kesejahteraan dan keselamatan kampung mereka. Ini kerana tindakan segelintir rakyat tempatan itu menyebabkan perkampungan yang diwartakan kerajaan bagi penduduk tempatan dicemari pendatang asing. Program Anjuran Unit Pembangunan Masyarakat UPPM N18 Petagas dan JKKK Kampung Tebongan Putatan ini dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti menarik termasuk sukan rakyat. Rakyat diminta untuk tidak mudah percaya dengan isu yang tidak benar sehingga boleh menjejaskan kesejahteraan semua pihak. Oleh itu, masyarakat diminta untuk bermufakat dalam meneruskan perjuangan membina negara bangsa ke arah membangunkan Malaysia dalam semua aspek. Ketua UMNO bahagian Sipitang yang juga ahli Parlimen Sipitang, Datuk Haji Sapawi Haji Ahmad berucap demikian sempena majlis perasmian secara berkelompok mesyuarat cawangan dan sayap-sayap UMNO bahagian kawasan Zon Usuk, Mesapol dan Ulu Sipitang serta Zon Bandar 1, Bandar 2 Sipitang dan Maritaman di Sipitang. Sementara itu, Datuk Sapawi yang juga pengarah Yayasan Sabah menyangkal dakwaan yang menyatakan Yayasan Sabah tidak mempunyai sumber keuangan yang baik. Jelasnya, Yayasan Sabah memiliki aset lebih RM14 bilion dan ini membuktikan dakwaan pihak yang tidak bertanggungjawab itu adalah tidak benar. Tambahnya, sebanyak RM660 juta ringgit juga diperuntukkan Yayasan Sabah bagi pinjaman dan biasiswa pelajaran anak-anak Sabah. Sementara itu, Pembantu Menteri Pelancongan dan Alam Sekitar Negeri yang juga ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Lumadan, Datuk Haji Kamarin Haji Ombi berkata, UMNO adalah sebuah parti yang sentiasa menjalankan tugas dan amanah yang diberikan secara berterusan. Persiapan pihak UMNO ni memang dari dulu lagi lah. Sebab itu parti UMNO ni bukan parti bermusim. Dia bila dia telah angkat sumpah menerjui kerajaan sehinggalah
pilihan raya akan datang ini memang kerja parti Barisan Nasional ya sentiasa turun padang. Jadi saya fikir Barisan Nasional di Sabah ini memang siap siaga dan sentiasa menyahut cabaran bila dan di mana berlakunya pilihan raya itu. Katanya UMNO sentiasa bersama parti komponen Barisan Nasional yang lain dalam memastikan kejayaan kemenangan dalam pilihan raya akan datang demi meneruskan kesinambungan pembangunan negara. Juara lagu Keningau FM JLK 2017 edisi keempat menyaksikan lagu Nahambayan Nagivit Pansuyan nyanyian Syarin Amud Syapri dinobatkan juara bagi kategori bahasa murut. Manakala lagu Separuh Hidupku dari kumpulan Honus muncul juara bagi kategori bahasa Malaysia. Sementara bagi kategori bahasa dusun dimenangi oleh Robert William yang mendendangkan lagu Pitong Kiadan. Rata-rata juara setiap kategori melahirkan rasa syukur dengan kemenangan mereka sekaligus memartabatkan industri muzik tempatan ke peringkat lebih tinggi. Saya juga mengharapkan penganjuran ini akan berterusan sebab dia sebenarnya memang baik untuk pengkarya-pengkarya terutamanya di pedalaman ini supaya lagu-lagu di Sabah ini akan lebih saraf dengan lagu-lagu yang berada di luar sana. Acara-acara sebegini bisa memartabatkan kita punya industri musik tempatan dan kami amat bersyukur karena pada hari ini ada rezeki buat kami. Saya pun tidak menyangka juga dapat menjuarai kategori ini, kategori dusun ini, sebab ramai lagi peserta lain yang lebih hebat daripada saya. Jadi saya berterima kasih kepada pihak penganjur RTM, Keningau FM dan semua kru-kru yang terlibat pada hari inilah kerana memberi kesempatan kepada saya. Kumpulan Honus turut merangkul anugerah persembahan terbaik dan anugerah undian lagu popular dimenangi Syarin Amud. Anugerah lirik terbaik dimenangi lagu Lomau Pantuliaran nyanyian Jalumin Satangah. Pertandingan yang berlangsung di Dewan Masyarakat Keningau ini disempurnakan perasmiannya oleh Ketua Pemuda UMNO Keningau, Nik Nazri Nik Zawawi. Sekian berita dari Sabah petang ini. Teruskan bersama Radio Andy Angkasa Puri. Silakan.